Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatona. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya menambahkan followers TikTok. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana caranya menambahkan followers TikTok, wajib banget buat tonton video ini sampai selesai ya, karena aku bakalan kasih tahu step by stepnya, oke? Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian udah tekan tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke videonya. Nah guys, pastikan akun TikTok kalian itu tidak di private ya. Jadi akun TikTok kalian itu harus bersifat publik. Nah, caranya kalian tinggal klik aja garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa pilih pengaturan dan privasi. Nah, kalian pilih privasi. Oke, pastikan akun private-nya itu jangan diaktifkan ya. Jadi seperti ini aja, teman-teman. Oke, kita bisa kembali aja, kembali. Nah, di sini followers TikTok aku ada 2992 ya, teman-teman. Nah, sekarang aku akan menambahkan followers TikTok yang ini. Nah, kita bisa close aja. Oke guys, kemudian kalian bisa buka aja website-nya sultansosmed.com. Nah, kalian tinggal klik aja ya link yang ada di description box. Aku bakalan cantumin linknya di situ. Oke, kita buka websitenya. Oke, dan tampilannya seperti ini ya. Sultan Sosmed, sosial media marketing termurah dan terpercaya di Indonesia. Nah, kamu bisa daftar terlebih dahulu. Kamu bisa klik aja daftar. Oke, kemudian kita tinggal masukkan aja alamat email yang aktif. Nah, kalau sudah, kalian masukkan nama lengkapnya. Nah, kemudian kalian atur nama pengguna dan atur kata sandinya ya. Nah, bukan nama pengguna Instagram dan bukan juga kata sandi Instagram, tapi ini nama pengguna baru dan kata sandi baru untuk masuk ke website ini ya. Oke, kalau kalian sudah atur, kalian bisa klik aja saya setuju dengan syarat dan ketentuan layanan. Kalau sudah, kita bisa klik aja daftar. Oke teman-teman, dan ini responnya gagal karena username itu harus diisi maksimal 12 karakter. Nah, di sini aku kembali. Oke, pastikan nama penggunanya itu maksimal 12 karakter ya. Kalau sudah, kita bisa klik daftar. Oke guys, registrasi berhasil. Silakan masuk ke akun Anda. Kita tinggal masukkan aja nama pengguna dan kata sandi yang sudah kita daftarkan tadi. Nah guys, kalau sudah, kalian bisa klik aja tetap masuk selama 30 hari. Klik masuk. Oke, berhasil masuk guys. Kita bisa klik aja oke. Nah, kita bisa scroll aja ke bawah. Kemudian kita bisa klik saya sudah membaca. Nah guys, dan tampilannya seperti ini ya. Nah, terlebih dahulu kita harus deposit. Dan di sini aku akan deposit dulu ya guys. Cara depositnya, kita bisa klik aja garis 3 yang ini. Kemudian kita bisa klik deposit. Nah, kita bisa pilih deposit baru. Oke, dan kalian bisa baca di sini ya. Nah, kalian juga bisa isi saldo menggunakan pulsa. Kalian tinggal masukkan aja nomornya, pakai 68 ya, sesuai petunjuk di sini. Oke, kita bisa scroll aja. Nah, deposit baru, kalian pilih tipe depositnya, disarankan otomatis. Kalian pilih yang auto, deposit otomatis. Oke, kemudian jenis pembayarannya, kalian bisa pilih bank atau pulsa. Di sini aku pilih bank. Oke, kemudian kalian pilih metode pembayarannya, tinggal klik aja pilih. Nah, di sini aku pilih menggunakan bank BCA, dan menggunakan bank BCA ini ada bonus 5% ya, minimal Rp5.000, kita bisa klik. Oke guys, kemudian kalian tinggal masukkan aja jumlah depositnya, dan untuk minimal itu Rp5.000 ya. Nah, di sini aku akan deposit Rp20.000, jadi tinggal diketik aja Rp20.000. Untuk 20.000 ini saldo yang didapat yaitu 21.000. Oke, kalau sudah kita bisa klik aja submit. Oke, berhasil guys. Kita bisa klik aja oke. Kita bisa transfer ke rekening BCA atas nama Solihun. Nah, dan kalian tinggal transfer aja sesuai dengan nominal yang tertera di sini berikut kode uniknya ya, supaya nanti saldonya bisa masuk secara otomatis. Nah, dan di sini sekarang aku akan transfer ke rekening BCA nominalnya 20.721. Oke guys, kalian bisa refresh aja ya. Di sini saldo aku udah masuk ada Rp21.757. Nah, kita bisa order guys layanannya. Kita bisa klik aja garis 3 yang ini.
Kemudian kita bisa klik aja pesan. Nah, di sini kita pilih pesan baru. Oke. Kalian bisa scroll aja ke bawah ya. Nah, di sini ada keterangan saldonya juga 21757. Kalian pilih kategorinya ya. Kalian tinggal klik aja pilih. Oke, di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Di sini ada banyak banget layanannya. Dan di sini aku akan menambahkan followers TikTok, guys. Aku pilih pengikut TikTok. Oke guys, dan sekarang kita bisa pilih layanannya. Kita bisa klik aja pilih. Nah, kita bisa scroll aja ke bawah ya guys. Nah, dan di sini aku pilih yang server 29 yang ini, ID 395, TikTok follower server 29 ya, maksimal 50.000, real account, refill 30 hari. Nah, dan harganya per 1000 yaitu Rp47.500. Ini super murah banget guys. Kita bisa klik aja yang ini. Oke. Nah, harga per 1000 yaitu Rp47.500 ya. Dan minimal pesan yaitu 50 followers, maksimal pesan yaitu 50.000 followers. Nah, dan ini real akun, refill juga 30 hari dan prosesnya juga cepat. Nah, kalian tinggal masukkan aja username TikTok kalian. Nah, kalian ketik di sasarannya ya. Oke, caranya kalian bisa buka aja akun TikTok. Nah, kemudian kalian bisa tap aja yang ini di atas pengikut. Nah, nama pengguna disalin, oke? Jadi username-nya itu tanpa add ya. Kemudian kita bisa tempel aja di sini yang barusan kita salin. Nah, dan kita masukkan jumlah pesannya. Nah, di sini aku akan sesuaikan dengan saldo yang aku miliki. Nah, guys, dan di sini aku akan order 450 followers ya. Untuk 450 followers ini harganya yaitu Rp21.375. Nah, di sini kalau sudah kalian bisa klik aja kirim. Oke guys, berhasil membuat permintaan order dengan ID order tagar 1450. Kita bisa klik aja oke. Nah, untuk melihat riwayat pesanan, caranya kita bisa klik aja garis 3 yang ini. Kemudian kita bisa klik aja pesan. Nah, kita bisa pilih riwayat. Oke, kemudian kita bisa scroll aja ke yang paling bawah. Nah, di sini ada pengenalnya, ini ada kodenya, tanggal dan waktu order, kemudian ada keterangan layanan yang kita pesan, targetnya, dan jumlah followersnya, jumlah yang kita pesan ya. Harganya juga tertera di sini. Kemudian di sini statusnya masih tertunda, artinya sedang dalam antrian. Kita tinggal tunggu aja sampai statusnya sukses ya. Oke guys, dan sekarang aku akan cek followersnya apakah sudah masuk. Kita bisa buka aja aplikasi TikTok. Nah, kalian lihat guys, tuh guys, followersnya sudah bertambah jadi 3086. Kalian lihat, tuh guys, kalian lihat followersnya terus bertambah ya guys. Sekarang 3094, kalian lihat ya. Nah, dan ini akan terus bertambah sesuai dengan orderan kita, guys. Guys, di sini aku akan cek lagi followersnya apakah sudah masuk semua. Nah, guys, sekarang followersnya sudah 3443, berarti sudah masuk semua ya, guys, sesuai dengan orderan kita. Malah ini lebih satu, guys. Nah, jadi cara ini berhasil. Kalian wajib banget sih buat order di sultansosmed.com ini, karena ini rekomendasi banget ya, guys. Aku udah ngebuktiin, ini worth banget. Kalian wajib order di sultansosmed.com. Klik link yang ada di description box ya. Oke, jadi cukup sekian di video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru lainnya dari aku. See you on my next video, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.